Kedamaian dan rahmat bagi semesta alam.
Nilai-nilai perdamaian pada hakikatnya banyak termaktub dalam Al-Quran dan juga secara jelas diindikasikan dalam berbagai riwayat hadis Nabi. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran dan tidak ada satu hadis pun yang mengobarkan semangat kebencian, permusuhan, pertentangan atau segala bentuk perilaku negatif dan represif yang mengancam stabilitas dan kualitas kedamaian hidup. Al-Quran menegaskan bahwa Rasulullah diutus oleh Allah untuk mengabarkan kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kami melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, bukan membawa pada kerusakan dan perpecahan. Pertama, Islam agama yang condong pada perdamaian. Kalaupun dalam Al-Quran menjelaskan tentang perang, sejatinya perang itu dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan ada batasan-batasan siapa yang boleh diperangi dan siapa yang tidak boleh diperangi. Karena sesungguhnya perdamaian itulah yang dikehendaki. Dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 61 Allah berfirman, wa innahu lis-sirri fanjahlaha wa tawakkal 'alallah innahu was-sami'ul 'alim. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Di dalam ayat di atas ditunjukkan bahwa Islam adalah agama yang condong pada kedamaian, bukan justru memecah belah dan membuat konflik berpanjangan. Untuk itu, seruan mengarah kepada kedamaian ini ditujukan agar manusia tunduk kepada aturan Allah dan bentuk takwaan pada ajaran Islam. Kedua, larangan membunuh. Dalam ajaran Islam, menghilangkannya orang lain adalah perbuatan yang dilarang. Jangankan membunuh orang lain, menganiaya dirinya sendiri saja dalam Islam tidak dibenarkan. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 32 Allah berfirman, "Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi, faka'annama qatala an-nasa jami'a, wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a." Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan ia memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Di dalam Islam, membunuh bukanlah perbuatan yang diperintahkan. Membunuh dalam Islam tidak pernah dipandang baik, kecuali dalam konteks menegakkan aturan karena kejahatan atau memang dalam konteks peperangan. Membunuh bagaimanapun juga adalah mengambil hak hidup bagi manusia, sedangkan hidup inilah yang perlu dipertanggungjawabkan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, menyerahkan kepercayaan kepada masing-masing manusia. Membunuh agama Islam bukanlah paksaan, sehingga sangatlah keliru kalau menilai seruan untuk memeluk Islam dilakukan melalui hunusan pedang. Begitu juga Islam mengajarkan untuk menghormati pemeluk agama lain dan bukan malah memusuhinya. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukulah agamamu. Islam tidak pernah mengajarkan untuk memaksakan suatu keyakinan, namun bukan berarti Islam juga membenarkan seluruh agama. Dalam hal ini Islam menyerahkan seluruh keyakinan dan pilihan pada manusia itu sendiri, dan masing-masing akan mempertanggungjawabkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara sendiri-sendiri. Keempat, menyampaikan dakwah bila hikmah. Islam mengajarkan dalam menyampaikan dakwah yang dilakukan dengan kelembutan dan bukan dengan cara-cara menakutkan atau memprovokasi. Firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 125, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati lil hasan wa jadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin." Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang dapat petunjuk. Ayat di atas juga menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan dakwah dengan bil hikmah. Islam mengajarkan agar dalam menyebarkan dan memberikan kesadaran pada manusia, hendaknya menggunakan hikmah dan pelajaran yang baik. Jika ada perdebatan atau sesuatu yang menyebabkan Islam, maka hendaklah pula dibantah dengan cara yang baik, agar kedamaian di masyarakat tetap terjaga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.